Oke sobatku, kembali lagi sepeda mania ya. Kali ini kita memperkenalkan produk-produk dari tipe-tipe marin ya sobatku. Ini area display dari produk tipe marin ya sobatku ya. Bermacam-macam jenis tipe-tipe gravel ya. Lihat yang mountain bike. Oke. Dan ini kita di desain terbaru dari Rodaling Pondok Indah. Kita lihat lebih dekat lagi ya sobatku ya. Dan ini tipe marin, oke, gestal ya, ini nama tipe marin gestal 10. Oke, gestal 10 terbuat dari frame-nya alloy, warna desainnya bagus, silver ya, silver biru. Speednya kurang lebih hampir 12 speed, chainring single, bandrol dengan harga 15 juta rupiah ya sobatku ya. Mantap tuh, desainnya bagus ya, karena dia lagi menggunakan rem mekanik ya sobatku, cocok untuk bodinya gravel. Dan di atasnya kita ada lagi tipe Gestal 11 ya sobatku ya. Di Gestal 11 itu menggunakan GRX, speednya 11.42 ya sobatku ya. Dropper menggunakan CPOS hidrolik. Oke. Tetap dia menggunakan frame tetap alloy ya sobatku ya. Dan bermacam-macam lagi. Dan ini kita ada Nikka Sio Plus ya sobatku ya. Oke, Nikka Sio Plus. Oke, dibanderol dengan 11.500. Ban frame-nya kurang lebih Romoli. Mantap ya, yang snow touring. Ini dia gravel Nikka Sio Plus. Dan ini kita ada lagi tipe Gestal ya. Oke, yang ini sudah full karbon. Oke, harganya juga elek ya sobatku ya. Dan ini tipe satu lagi ada Nikka Sio 700 ya, warnanya silver. Ya nggak beda jauh dengan frame nya sama Nikka Sio Plus ya sobatku ya. Oke, kurang lebih giginya 8 speed, Shimano Claris, frame hidrolik, gigi depan double, dibanderol dengan oke. Dan ini headland ya, lombard. Ini lombard lombard 2 ya, ban frame alloy, speed menggunakan Tiagra 10 speed, frame hidrolik, dibanderol dengan 19 juta. Kemudian ini Casio 2 ya sobatku ya. Nah ini tipe di atas Casio nya nih, Romoli, speed menggunakan Tiagra, dibanderol dengan. Dan ini tipe Gestal 1 ya sobatku ya, warnanya agak coklat-coklatan, speednya menggunakan Shimano Sora 9 speed double, rem mekanik, dibanderol dengan okay. Dan ini tipe model hybrid ya sobatku ya, tipe DSX 2 ya sobatku ya, warna abu-abu, dibanderol dengan harga 15 juta. Firefox Firefox 3 hybrid ya sobatku ya. Oke, kita lihat yang mountain bike nya ya. Oke, ini Fine Mountain ya, dan Alvin e-bike ya, Fine Mountain. Oke sobatku, kita lihat Fine Mountain 2 ya. Ini ban frame kurang lebih Romoli, CPOS sudah handover, speed menggunakan 12 speed, single chainring, remote hydraulic, dan menggunakan PTCO ya. Dan ini Alvin bike nya dan ini tipe-tipe macam-macam MTB nya ya sobatku ya, mountain bike nya
Jadi sobatku, untuk mencari tipe-tipe marin kita banyak di tersedia di Rodaling terbaru kita, di Rodaling Pondok Indah, di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 8 ya, Bayoran Lama, Jakarta Selatan. Oke sobatku, gitu aja untuk vlog hari ini, tipe-tipe marin di Rodaling Pondok Indah. Terima kasih sobatku, salam sehat.